sekolah favorit di Lampung. Nah, ini adalah sekolah Santa Fransiskus 1 yang berada di Tanjung Karang, di mana kita akan digiring menuju ke kantor administrasi yang disambut baik oleh Bapak Security, juga guru-guru yang ada di sini. Nah, ini adalah lapangan bermain untuk anak SD yang berada di lantai 2 dan lantai 1 bagian belakang. Nah, di sini adalah area perkantoran untuk guru administrasi. Lalu kita akan disambut oleh suster yang baik dan guru-guru yang sangat baik. Dan kita akan dibawa ke dalam sebuah ruangan yang dimana kita akan bernegosiasi untuk biaya pendaftaran dan biaya uang pangkal. Dijamin murah dan terjangkau, dan meyakinkan kita untuk menaruh anak kita mengenyam pendidikan di sekolah ini. Nah, berikutnya kita akan mendaftarkan anak SD yang beda manajemen antara SD dan TK untuk para guru lebih fokus. Nah, kita akan disambut oleh suster yang akan mengajar di TK yang terlihat sangat humble dan ramah pada anak-anak. Nah, ini adalah taman bermain untuk anak TK yang sengaja dipisah taman bermain untuk SD dan anak agar lebih mudah untuk mengontrolnya. Di taman ini, bermain ini cukup aman dan nyaman buat anak-anak bermain. Ada pondok-pondok, juga ada prosotan, ayunan, dan juga jungkat-jungkit ya. Nah, terlihat anak-anak sangat nyaman. Nah, ini ada pengamannya ya. Di prosotan ini, jadi anak-anak itu gak akan terjatuh. Kebetulan anak saya mendaftar di TK dan SD yang kebetulan di dalam satu area yang sama, dan itu sangat memudahkan kita sebagai orang tua untuk menunggu dan mengantar anak-anak kita. Jadi tunggu apa lagi? Jangan biarkan anakmu sekolah di sekolah yang salah. Pilihlah yang terbaik untuk anak-anak kita. Shalom, Tuhan berkati.